Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Kos Rianto TV. Pada hari ini adalah proses penyembelihan hewan kurban guys. Adalah yang berkorban keluarga besar Simbah Bargo ini. Ya, mengkorbankan tikus besar keluarga besarnya guys. Ayah daripada produser Tawakal TV ini guys. Ini dia Simbah Bargo, luar biasa sekali. Semoga amal ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Keluarga besar produser. Aku enggak berani. Yang membeli Mas Tulung guys. Yang menyembeli adalah Bapak Tamis guys. Bentar Pak. Ini guys, kita telah penyembelih hewan kurban sapi guys. Bapak Tambis, Dokter Tambis, luar biasa sekali. Sambung nggih. Masih ada tugas berikutnya, semoga lancar. Amin, amin. Ini dengan syariat. Baru satu sapi yang dipotong, masih ada satu lagi dan 4 ekor kambing guys. Ini dulu. Sudahlah. Tenang aja. Minggir los. Sini juga ada Bang Mukhlis Ananda. Luar biasa sekali nih. Semoga tahun depan Kang Eko Srianto bisa kurban guys. Amin, 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 amin ya rabbal alamin guys. Ya bukan cuma saya saja guys. Semua aktor-aktor dan kru rumah produksi film Inspirasi 48 bisa berkorban guys. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini juga ada Om Edi nih. Mantep tuh kali, tukang jagal. Tukang jagal katanya guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.